Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini resepi kita adalah sponge cake. Sponge cake ni lain sikit. Kita tak ada guna butter, kita tak ada guna minyak. Bahan-bahannya pun sedikit aja. Tapi hasilnya memang memuaskan. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya ya. Okey, kita pakai sukatan cawan ni. Gula 1 cawan. Tepung kek 1 cawan. Vanila 1 sudu besar. 1 cawan putih telur. 1 cawan telur. Satu biji lah ya. Saya buat lebih kurang 3 biji sini. Tak kira besar mana cawan kamu, mesti ukuran dia sama ya. Kira sikit berbeza tu tak apa ya. Okey, itu aja bahan-bahannya. Okey, sekarang kita nak mixer ya. Telur putih. Mixer telur yang satu-satu tadi dan juga gula dan juga vanila ya. Mixer sampai kembang ya. Okey, bila ada mula pecah macam ni, ada sudah tutup macam ni. Okey, kemudian kita tapiskan tepung tadi tu. Tapis terus masuk dalam adunan telur ya. Kemudian gaul serata ya. Okey, bahagikan adunan kepada tiga warna. Okey, sekarang kita dah bagikan color pink, hijau dan kuning telur ya. Okey, kemudian masuklah dalam ni. Kita ada sifon cake tin ya, 16 inci punya kecil, dah letak dengan butter, tabur dengan tepung ya. Okey, masuk adunan dalam ni. Dan juga warna merah. Okey, dah masuk ya. Bakar pada suhu 160 lebih kurang 35 minit ke 40 ya. Atau terpulang pada oven masing-masing. Okey, kek kita dah masak ya. Okey, dah keluar pada loyang. Okey, kita dah potong. Dalam dia cantik. Okey. Mudah je cara kita kan. Ini sponge dulu-dulu macam ni lah ya. Dia tak ada minyak ya. Mudah ya. So, selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, bye.